Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali terpilih sebagai provinsi terbaik pertama penghargaan pembangunan daerah PPD 2023 setelah sebelumnya juga mendapatkan penghargaan serupa pada tahun 2019 dan 2020. Penghargaan diserahkan Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantor Bappenas Jakarta Pusat pada Rabu 14 Juni. Penghargaan ini kembali diraih berkat keseriusan gubernur beserta jajarannya dalam mengembangkan penerapan energi baru terbarukan, EBT, memulai inisiasi awal untuk sirkular ekonomi, dan keberhasilan dalam menjalankan reformasi birokrasi. Saya perintahkan ada satu OPD harus punya satu inovasi setiap tahun. Maka kami punya bank inovasi. Gubernur menambahkan penghargaan yang diterima akan menjadi motivasi untuk menuntaskan program-program yang telah menjadi target pembangunan. Setidaknya ada dua yang sekarang lagi kita kejar, satu penurunan angka kemiskinan yang ekstrim, dan yang kedua stunting. Dan ini kita menggunakan anggaran-anggaran tidak dari APBD. Maka tadi saya paparkan ada dari Basnas, ada dari CSR, ada dari Filantrop, ada dari kelompok-kelompok masyarakat yang peduli.